Pontianak, jurusan program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Perkenalkan saya sendiri Isti Ramadhaniati dan rekan saya Rizka Nur Amana. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang eksperimen kami, yaitu tentang tumbuhan, lebih cepatnya tumbuhan sayuran. Di sini kami tentang kecambah. Di sini kami membuat dua eksperimen tentang tema tumbuhan, yang lebih tepatnya tentang sayuran. Yang pertama itu membuat eksperimen tentang kecambah selama 3 hari. Yang kedua itu membuat dari sawit tea, membedakan warna. Jadi itu nanti dari sawit putih itu menyerap air yang berwarna menjadi berwarna juga cairnya. Jadi ini kecambahnya di hari pertama. Hari pertama itu dia sudah sedikit mengeluarkan tunas untuk membentuk kecambah. Di sini jangan lupa juga tisunya itu harus dilembabkan atau dikasih air supaya supaya kacang hijaunya bisa mengeluarkan tunas seperti ini. Hasil eksperimen sawi putih yang diberi air berwarna direndam selama 30 menit. Daun berubah warna karena batang sawi putih yang direndam menyerap air, sehingga daunnya berubah menjadi berwarna hijau, oranye, dan merah. Untuk melakukan eksperimen ini sangat mudah. Siapkan bahan dan alat yang akan digunakan, lalu campurkan air dan pewarna, dan masukkan sawi putih ke dalam air yang berwarna dan diamkan selama 30 menit.